BCX 160, pistonnya pecah bro. Ini dia. Nah, pistonnya seperti ini keadaannya. Untuk kondisi bak-bak mesin sendiri, kalau dilihat, ini belum saya cuci ya bro. Bau bersih mesinnya. Dengan apa jenengnya ini, menandakan bahwa sang pemilik rajin ganti oli seperti itu. Yang jadi masalah bukan masalah bongkar mesinnya bro. Kalau bongkar mesinnya itu tak anggap ya biasa-biasa sajalah. Karena ini juga pengalaman pertama saya untuk Honda PCX 2021. Yang lebih memberatkan kami, Iwan, Rico, dan saya, itu adalah pembongkaran bodinya bro. Kayak bodinya seperti itu. Jadi ya agak ngeri-ngeri sedap, takut pecah, dan kalau tidak benar cara bongkar urutan-urutannya, bisa terjadi patah-patah atau pecah-pecah.